Ini ijo yang saya seneng ini. Dulu saya pengen punya ijo kayak gini. Tertinggal guys. Tenang, tenang. Wait. Woi, ada yang kuning nih. Ini dari Kerawang, Bang. Iya. Touring kemana? Ini Purbalingga. Purbalingga. Dari sana jam berapa? Berangkat kemarin. Berangkat kemarin. Berapa ini personil? 20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Ono Kabeh Kabeh Ono. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua buat jalan-jalan lagi guys. Jalan-jalan bermoto vlog ria. Dan jalan-jalan kali ini adalah pulang dari San Mori Gabungan di Lembah Rembulan. Kebetulan saya pulang, ada acara pulang duluan guys, gak ikut bersama komunitas. Kita menyusuri jalan dari arah Lembah Rembulan, Guci, dan melewati jalan ini guys. Nah, ceritanya saat turun dari Guci, Lembah Rembulan ini, saya akan mereview jalan yang menuju turunan guys. Jalan yang mau saya review, mau kasih tahu sama teman-teman semua, yaitu di tikungan Bukit Siwuni. Nah, sebentar lagi kita turun belok kiri, ketemu Bukit Siwuni atau letter S guys. Dan di Bukit Siwuni ini mempunyai kemiringan yang tajam ya, menukik ya, mirip-mirip kayak si tinju Lawik, tikungan yang di sono itu guys, sing terkenal itu. Nah, ini dia. Kita harus ekstra hati-hati turun di sini. Biasanya ada pasir-pasir yang berserakan, tumpahan oli. Ini sering terjadi kepleset di sini, guys. Ini namanya tikungan letter S Celirit atau Bukit Siwuni. Kita rasakan sensasinya ya. Nah, di sini setelah nanti ketemu tikungan, setelah tikungan ini nanti ketemu tikungan yang kedua yang turun lagi. Cuman nggak terlalu sadis kayak yang di atas tadi guys. Kalau dari atas ke bawah sih enak, cuman kalau dari bawah ke atas itu harus ketemu momentum yang tepat supaya bisa naik dengan nyaman. Tapi ketika turun kayak nyendal gitu, mesinnya apa normal atau enggak ya? Atau engine brake gitu, nggak ngerti juga guys. Nah, ini tikungan yang kedua ini. Ini nggak terlalu tinggi kayak tadi, cuman menikung banget nih di sini. Dan ini aktivitas orang yang mau naik ke Guci dan juga turun ke Guci. Kita lewat jembatan Pelangi lagi. Awal tanjakan yang pertama setelah kita turun. Eits, tunggu. Ini kan stik guys, Sanggabuana Tiger Club Kerawang guys. Wah, ada apa ini ya? Saya pernah baca di Motor Plus Online, stik ini klub motor yang keren di Karawang. Dan biasanya mengadakan family gathering, anggotanya banyak banget guys. Dan ini saya berkesempatan ikut di sampingnya guys. Wah, berasa kayak naik Tiger saya jadinya. Wah, keren yo. Seperti di konten saya sebelumnya, saya pernah ngangkat satu tema, yaitu restorasi Tiger milik Pak Dokter yang waktu itu di bengkelnya Bro Wawan guys. Nah, ini saya ketemu sama Tigernya. Wah, berasa jadi kayak naik Tiger lagi nih. Beberapa informasi yang pernah saya dapatkan, kegiatan stik ini sering mengadakan event-event guys.
antara lain mancing bareng, bakti sosial, kemudian mengadakan games-games dan hiburan lain. Lah ini bisa lewat Tegal guys, mungkin ada event di mana gitu. Nanti pas ada kesempatan kita ngobrol lah. Saya berhenti sebentar, silaturahmi, salam ngegas bareng. Nah ini bisa ketemu di jalan gini, jadi sering saya lihat klub-klub atau komunitas-komunitas motor yang keren-keren dari luar kota Tegal ini. Cuman baru kali ini kita bisa touring bareng, ya nggak touring bareng, kebetulan nempel bareng dan saya berasa naik Tiger ini. Nggak berasa naik NMAX, kayak berasa naik Tiger guys. Iya keren nih, kita ngikut di rombongannya Stick guys. Mantap, saya ketinggalan guys. Si semok gak kuat narik. Dari Karawang nih, dari Karawang sampai ke Tegal, wah jauhnya luar biasa. Semangatnya luar biasa nih teman-teman rider dari Karawang. Kenceng banget naiknya. Wah, berasa jadi naik Tiger nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rider kayaknya yang di depan sana. Jadi pengen punya Tiger lagi ya. Wah, 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 wah. Untuk melakukan eratnya silaturahmi, Stick ini punya pembinaan dan pelatihan loh guys. Dalam kegiatan sebuah klub motor menjadi fase yang harus dilewati setiap member klub motornya Stick. Nah, tujuannya agar anggota baru lebih mengenal klub yang diikuti, baik visi dan misi sehingga sejarah lahirnya klub tersebut paham guys. Nah itu dilakukan oleh Sangga Buana Tiger Club Indonesia atau Stick Karawang. Dalam acara family gathering mereka beberapa waktu yang lalu di tahun 2019 yang pernah saya baca, itu terselip kegiatan pelantikan buat keluarga baru Stick. Wah keren yo. Dan acara dilangsungkan di kawasan wisata Curug Cigentis, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Dan dalam acara gathering tersebut diisi dengan materi safety reading, diklat member, game, serta pelantikan member baru. Makanya saya kenal Stick ini dari dulu guys, cuman dilalah baru ketemu sekarang. Walaupun kita nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah apa, cuman ini kok muncul di depan mata guys. Jadi ya istimewa nih, saya bisa riding bareng sama teman-teman rider dari Stick. Dan di keanggotaan Stick mendapatkan nomor register anggota atau NRA, jadi anggotanya tercatat, sehingga merupakan sebuah langkah awal untuk pembuktian loyalitas, dedikasi dan komitmen kemajuan organisasi. Lah ini keren gitu ya kan, mantep pokoknya guys. Jadi Mbak Stick ya. Seneng saya, aduh keren 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 keren.
ini hijau yang saya seneng ini. Dulu saya pengen punya hijau kayak gini. Keren keren. Tinggal guys, tenang tenang. Woi, ada yang kuning nih, plat R. Langsung gas aja. Oke, kita ikut gabung lagi guys. Di tahun 2020, Sangga Buana Tiger Club Kerawang Stik ini merayakan ultah bersama para anggotanya guys. Nah, komunitas Stik ini biasa kan mengadakan family gathering untuk merayakan hari jadinya ke-17, tepatnya di Wanayasa Purwakarta, Jawa Barat. Nah, total ada 230 peserta yang mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari anggota Stik beserta keluarganya guys. Dan pada waktu itu di tahun 2020, Stik itu sudah memiliki anggota sebanyak 750 orang. Wah, banyak banget yo. Dan pada event ultahnya kali ini itu mewah banget guys, karena satu unit Honda Tiger dijadikan door prize Sangga Buana Tiger Club Kerawang pada saat merayakan ulang tahun yang ke-17. Keren kan? Sudah sampai di Yomani. Sudah mau sampai kota guys. Setelah kita turun dari Guci dan kebetulan ketemu rombongan Stik Sangga Buana Tiger Club dari Karawang. Nah, kita ikut gabung di sini karena tadi kita habis San Mori dari Lembah Rembulan di Bojong, dan kita mampir beli oleh-oleh Gucis. Guys, kita ambil kiri aja. Oke, dan di sini memang macet guys. Di pertigaan ini macet guys. Set, kita ambil kiri. Waduh, aduh, aduh, aduh. Saya ketemu ini nih. Kita coba masuk guys. Yuk. Ini teman-teman Stik ke arah kiri atau kemana ya? Kita tunggu di sini guys. Tampaknya ke arah kiri nih. Oh, ini Brebes Tiger Club. Teman-teman dari Brebes. Saya ambil arah kanan aja guys. Oh iya 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 ya. Kebetulan ini pada ambil arah kanan ini. Teman-teman dari Stik. Oke, kita gabung lagi.
kita udah masuk desa pelan ini. Penunjuk jalannya ada di depan, yang Tiger Brebes guys. Saking eratnya hubungan Stik dengan komunitas Tiger se-Indonesia. Jadi itu ada Tiger Club Brebes memandu perjalanan kali ini guys, karena wilayah Tegal Brebes itu kan dekat. Mampir di sini. Yuk kita mampir juga, nanya-nanya dulu sama teman rider dari Stik ini guys. 7 8 9. Ini dari Kerawang, Bang? Iya. Touring kemana? Ini Purbalingga. Wah, Purbalingga. Dari sana jam berapa? Berangkat kemarin? Berangkat kemarin. Berapa ini personil? 20. Iya. Udah pada pulang. Udah pada pulang ya? Tinggal yang ini ya? Ini langsung mau ke Kerawang? Kerawang. Oke, oke. Ya, habis touring di atas tadi, di Lembah Rembulan. Iya, sebelahnya Gucci sebelumnya. Oke. Nanti saya masukkan konten saya ya, Bang, di Mas Freddy Channel Stik ini. Oke, sip. Makasih. Hati-hati jalan. Assalamualaikum. Oke, ternyata rombongan Stik dari Karawang ada 20 personil. Dan ada yang udah pulang duluan. Ada yang mau bareng-bareng habis dari Purbalingga guys. Keren. Oke guys, gini dulu yo video jalan-jalan kita, Sun Mori kita kali ini. Dan alhamdulillah ketemu teman baru guys, Stik Sangga Buana Tiger Club Kerawang, yang kebetulan habis touring dari Purbalingga ini lewat jalan di kawasan Kabupaten Tegal. Dan kita udah mampir tadi, ngobrol-ngobrol sebentar, dan tetap salam silaturahmi bang, salam satu aspal, pokoknya gas terus. Mudah-mudahan Stik tetap solid dan tetap mewarnai aspal-aspal se-Indonesia dengan kegiatan-kegiatan sosialnya, touring, family gathering, dan lain sebagainya. Yowes yo, saya tak pulang dulu, dan mudah-mudahan teman-teman rider dari Stik selamat sampai tujuan di Kerawang nanti. Dan setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, bagikan ke semuanya saja. Terima kasih, tetap stay tune di Mas Freddy Channel. Ono KP, KP Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.